Selangun. Halo, selamat pagi, Lur. Selangun apa itu ya? Sahase se, tikum di alun-alun Purwokerto. Sudah ada Nadif, Pak Wadek, Mas Randy, Ketio. Kemudian ada ini bintang tamunya Mas Adi. Mas Adi Tetra sama Mbak Yuki. Selamat datang, Pak. Halo. Akhirnya nge-vlog juga. Ini nge-vlognya di apa? YouTube-ku maksudnya. Oh, YouTube. Tadi nama nge-vlog, nge-vlognya di YouTube-ku. Heeh, aku juga vlognya sekarang di Instagram. Instagram jadi ya. Tonton Instagram-ku terus. Siap. Ini Mbak Yuki, halo. Akhirnya gabung saha lagi. Iya. Mau pulang malam, Mbak, langsung goes ini berarti. Iya, begitu. Ini ada Om Fufu, Om. Sehat. Ya. Mana David? Ini ya. Iya. David mana David nih? Oh iya, belum bangun apa? Iya, iya. Wah, itu ada Om Reza. Halo. Sekarang Om Agus. Mari. Alumnus Pada Sintang. Ini 200 plus. Iya. 200. Foto-foto. Di mana? Sokar aja kita masih di kelompok. Oh, yang sama Mas Satra itu. Iya, berdua. Luar biasa. Pagi guys, ini kita mau briefing sama fotografer Dena Yusa. Mas. Teman-teman, berdoa dulu. Gobar ya, kedatangan tamu dari Jogja. Wah, tamu enggak lah. Tetra sama Mbak Yuki, nanti kita di Gobar ya. Rutenya dari Lonalon kita ke Karanglewa, terus ke Peknya. Yuk. Udah setahun berarti ya terakhir gue di Purwokerto. Iya, pasti lebih hampir 2 tahun berarti. 2 tahun ya. Berarti udah tambah strong ya. Seriusnya ya kan? Ini kan iya ini. Harusnya enggak kalah lagi nih. Sepedanya masih sama. Sepedanya masih sama. Iya. Orangnya masih sama. Iya. Tapi powernya yang beda gitu. Powernya beda nih kayaknya nih udah. Latihan kalau Mas Adi sepedanya beda ini. Tapi dia tambah kurus. Tambah kurus. Nostalgia pasti sepeda Arden 3. Oh iya, tambah kurus berarti tambah strong berarti. Walaupun bukan karbon sepedanya. Nih. Foto tuh sih, foto backgroundnya jembatan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Satu-satu fotonya. Kita habis foto di ini Ranca Maya. Rel kereta. Masa dia mana?
Tolongin. Gendai mah. Espera. Mau ini ada jalan jalan lama kayak ini. Itu foto Mas Adi sama Mbak Yuki lagi foto. Kayaknya bekas jalan lama. Kayak iya. Jalan lama ini jalan barunya gitu ya. Oh iya bagus juga di sini fotonya. Habis tanjakan. Rantai. Rantai copot. Ini orang di banget yang punya keliling. Rantai copot. Rantainya copot. Bawa sambungannya, Pak? Saya mana, Nyong? Untungnya enggak, Pak. Spinning. Nanti sisa. Untuk kalau ada rantai copot TMC, DLC lengkap. Alat-alatnya lengkap. Ini contoh geyser yang baik. Geyser yang baik. Dia selalu membawa toolkit lengkap. Toolkitnya lengkap, rantai cadangan bawa sendiri. Kalau pakai profil tebal berat ya, apalagi kalau menoran ya, baik ulur yang... berarti kayak ini ya, rantai ini ya mundur. Kita habis foto-foto lanjut lagi. Belum. Tambahan itu Arif sama David. Nanjak. Nanti pulang sama saya Batu Raden. Terima kasih. Makan soto Sokaraja. Alhamdulillah sampai juga. Lanjut ladang dulu. Ya sekarang kita sudah pulang. Lanjut.